Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kostrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu Ayo Belajar Matematika. Pokok bahasanya luas permukaan 5 segi 4. Pustaka buku matematika kelas 6 bab bangun ruang dan dari sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan bangun ruang 5 segi 4. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Limas mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari limas dan jaring-jaring limas. Kita perhatikan gambar. Ini adalah gambar limas segi 4. Adapun yang dimaksud dengan rusuk limas adalah ini. Dan banyaknya ada 8. Sedangkan titik sudutnya adalah ini. Dan banyaknya ada 5. Adapun sisi daripada limas adalah 1, 2, 3, 4, 5. Untuk selanjutnya kita simak tayangan berikut di mana limas dijadikan jaring-jaring limas. Ini contoh dari jaring-jaring limas segi 4. Adapun yang dimaksud tinggi limas adalah ini. Dan yang dimaksud dengan alas limas adalah ini. Dan yang dimaksud dengan titik puncak limas adalah ini. Banyaknya masing-masing komponen limas segi 4 adalah sebagai berikut. Komponen sisi banyaknya 5, komponen rusuk banyaknya 8, komponen titik sudut banyaknya 5, komponen diagonal ruang banyaknya 0, komponen diagonal bidang banyaknya 2, dan komponen bidang diagonal banyaknya 2. Sifat-sifat 5 segi 4 sesuai komponen pada tabel di atas. 5 segi 4 memiliki 5 sisi yang terdiri atas 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk persegi panjang atau persegi. Bangun ruang ini tidak memiliki diagonal ruang. Kita masuk pada contoh soal luas permukaan 5 segi 4. Siti membuat coklat yang akan diberikan kepada kakaknya. Coklat tersebut berbentuk 5 segi 4. Alas coklat berbentuk persegi seperti pada gambar 3.27. Panjang sisi alas coklat 6 cm.
sedangkan tinggi limasnya 4 cm. Berapakah luas kertas yang dibutuhkan Siti untuk membungkus satu coklat? Kita lihat pada gambar. Limas yang panjang sisi alasnya 6 cm dan tingginya 4 cm. Kita masuk pada langkah-langkah penyelesaian. Diketahui alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm. Luas alas limas dapat dihitung dengan cara berikut. LA sama dengan S dikali S. Kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. LA sama dengan 6 dikali 6, hasilnya 36. Jadi, luas alas limas adalah 36 cm persegi. Langkah selanjutnya, hitung lebih dahulu tinggi segitiga menggunakan Pitagoras sebelum menentukan luas sisi tegak. Kita perhatikan garis putus-putus yang berwarna merah. Titik E1 ke F itu setengahnya dari titik A ke B. Titik A ke B 6 cm, berarti setengahnya adalah 3 cm. Sedangkan tingginya dari E1 ke E adalah 4 cm. Kita masukkan ke dalam rumus Pitagoras. Kita tulis rumusnya. EF sama dengan akar pangkat 2 dari E1 F pangkat 2 ditambah E1 E pangkat 2. Kita masukkan ukuran-ukuran yang diketahui. EF sama dengan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9, 4 pangkat 2 hasilnya 16. Maka EF sama dengan akar pangkat 2 dari 9 ditambah 16. Hasilnya akar pangkat 2 dari 25. Akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Jadi tinggi segitiga adalah 5 cm. Luas sisi tegak sama dengan luas segitiga. Luas ini dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya L sisi tegak atau L luas segitiga sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. 1/2 dikali 6 cm dikali 5 cm. Untuk mempermudah, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka 3 cm dikali 5 cm hasilnya 15. Langkah selanjutnya, jumlah luas seluruh sisi tegak adalah sebagai berikut. Rumusnya LS sama dengan 4 dikali luas segitiga. Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. 4 dikali 15 hasilnya 60. Untuk selanjutnya, kita menghitung luas permukaan limas, yaitu rumusnya L sama dengan LA ditambah LS. Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. 36 ditambah 60 hasilnya 96. Jadi
Luas pembungkus yang dibutuhkan Siti adalah 96 cm persegi. Catatan penting. Luas permukaan adalah total keseluruhan permukaan suatu benda yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh permukaan pada benda tersebut. Tinggi sisi tegak atau berupa segitiga pada limas dapat ditentukan dengan menggunakan dalil Pitagoras. Rumus permukaan limas adalah L sama dengan LA ditambah LS. Keterangannya, L adalah luas permukaan limas segi empat, LA adalah luas alas limas, dan rumus matematikanya, LA sama dengan S dikali S atau S pangkat 2. LS adalah luas semua sisi tegak. Rumus matematikanya, LS sama dengan 4 dikali luas segitiga. Demikian beberapa penjelasan yang berhubungan dengan luas permukaan limas segi 4. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.